Selanjutnya, anak-anak yang sudah mempersiapkan diri untuk
berlangsung acara puncaknya ritual adat memperingati 40 hari meninggalnya keluarga Dayak Abai di Desa Lintong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan. Kita ikuti terus guys, bagaimana acara ritual memperingati 40 hari meninggalnya keluarga Dayak Abai. Aku berdiri di sini sebagai mewakili seluruh Aniwan, akan sangat terima kasih dah penyambutan damon baik entah dah awal hingga sampai deno itu enggak dengan biasa-biasa ya dengan Ozoy. Akan berterima kasih kepada seluruh keluarga yang berduka cita untuk masalah pelayanan sudah cukup damon baik koyo ina tempat sudah cukup. Jadi akan sangat berterima kasih yang terhormat Kepala Desa Lintong, yang terhormat Ketua Adat Lintong maupun para Desa Todong, yang saya hormati dan juga saya hormati Ibu Kepala Desa Menterang Baru yang hadir pada saat ini, saya hormati beserta rombongannya, rekan-rekannya, di mana pada saat sore hari ini apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, terakhirnya kesedihan kita, kerinduan kita kepada anak cucu kami. Yang ternyata nama acara ini acara ampit untuk memperingati 40 hari meninggalnya keluarga dari suku Dayak Abai yang berada di Desa Lintong. Tadi telah dilaksanakan acara pembukaan foto di mana para keluarga sangat bersedih karena mengenang keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Anak kecil yang berseragam ini ternyata adalah teman-teman almarhum. Mereka tadi menyanyikan lagu, mungkin sebagai
lagu kenang-kenangan mereka semasa waktu masih bersama, bermain bersama di desa Lintong ini. Ya, Bapak Ibu, kita terus apa acara selanjutnya? Anak kami atau adik kita Rindes ini, kebiasaan yaitu main ayam. Ya, karena almarhum musik main ayam guys, maka ya, ada sekarang. Ini untuk mengenang almarhum guys ya. Nah, karena dia suka main ayam, maka teman-temannya inilah salah satu kegiatan sehari-harinya juga sering main ayam. Nah, kalau sekarang yang di belakang kita nih guys, para masyarakat penduduk desa sedang memberikan rasa bela sungkawa kepada keluarga almarhum yang telah ditinggalkan. Nah, beginilah guys, tradisi ritual adat suku Dayak Abai di Desa Lintong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan. Cara ritual adat 40 hari meninggalnya keluarga mereka. Guys, kita ada apa lagi yang akan dilakukan oleh masyarakat Dayak Abai di Desa Lintong ini guys? Ya, demikianlah rangkaian acara kegiatan kita pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya, sebelum acara ini dilakukan, mereka itu ada pantangan-pantangan yang tidak boleh untuk dilanggar. Nah, tapi setelah acara ini sudah dilakukan, sudah mereka sudah tidak ada pantangan-pantangan lagi yang dilarang. Jadi mereka bebas untuk beraktivitas seperti sedia kala. Oke guys, tetap ikuti channel ini dan jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe. Kami juga sangat berterima kasih bila teman-teman mau share video ini ke media sosial. Sekali lagi kami sampaikan kepada para anggota yang tetap hadir pada sore hari ini, kalau bisa kita bertahan sama
sampai besok. Jadi itu harapan kami. Am. Sama tidak lain kegiatan ini dilakukan untuk menghibur para keluarga yang telah ditinggalkan agar mereka bisa menghilangkan rasa kesedihannya. Oke, joget lagi. Tadi telah dilaksanakan acara resmi, sekarang sudah sampai masuk ke acara bebas. Nah, acara bebas itu di mana para pemuda-pemuda di sini melakukan acara minum-minum, guys. Minum tuak ya, kalau yang bahasa Sempat mereka mengatakan ling, bang ya. Ling. Ya. Tak coy, jangan lupa subscribe coy. Jangan lupa subscribe.